Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Dewi Syawati, NIM 2304020163. Nama saya Rasna Zainah, NIM 2304020130. Nama saya Fahira Sun Syakir dengan NIM 2304020132. So, di video kali ini kita bakal bahas nih analisis kita mengenai kurikulum di Irlandia. Kalian pada tahu belum kurikulum di Irlandia itu gimana? Kalau belum tahu, simak video selanjutnya ya. Nah, yang pertama, ada karakteristik kurikulum negara Irlandia. Kurikulum pendidikan negara Irlandia. Kurikulum utamanya memberikan pengalaman belajar yang luas dan mendorong beragam pendekatan untuk mengajar dan belajar yang memenuhi kebutuhan yang berbeda dari masing-masing anak. Kurikulum dibagi menjadi beberapa bidang utama berikut. Yang pertama ada bahasa, yang kedua ada matematika, yang ketiga ada pendidikan sosial, lingkungan, dan ilmu pengetahuan, yang keempat ada pendidikan seni, termasuk seni visual, musik, dan drama, yang kelima ada pendidikan jasmani, dan yang terakhir ada pendidikan sosial, pribadi, dan kesehatan. Di Irlandia, terdapat beberapa sektor pendidikan. Nah, sektor pendidikan yang pertama, anak-anak di Irlandia itu tidak diwajibkan bersekolah sampai usia 6 tahun. Dengan tujuan umum pendidikan tingkat pertama yaitu untuk memungkinkan anak menjalani kehidupan seutuhnya sebagai seorang anak dan menyadari potensinya sebagai seorang individu yang unik. Yang kedua, untuk memungkinkan anak berkembang sebagai makhluk sosial melalui hidup dan bekerja sama dengan orang lain dan berkontribusi pada kebaikan masyarakat. Yang ketiga, untuk mempersiapkan anak menghadapi pembelajaran yang berkesinambungan. Berikutnya ada sektor pendidikan kedua. Sektor pendidikan tingkat kedua meliputi sekolah menengah, kejuruan, komunitas, dan sekolah komprehensif. Sekolah menengah adalah milik swasta yang dikelola oleh pengurus sekolah yang mayoritas dewan gubernur. Sekolah kejuruan didirikan oleh negara yang dikelola oleh Komite Pendidikan Kejuruan dan Komunitas. Sedangkan sekolah komprehensif dikelola oleh dewan manajemen yang berbeda-beda komposisi. Siswa yang mengikuti program Living Certificate yang telah ditetapkan diharuskan untuk mengambil setidaknya 5 mata pelajaran. Salah satunya harus bahasa Irlandia. Pada tahun 2003, lebih dari 53.000 siswa mengikuti ujian sertifikat kelulusan. Living Certificate adalah dasar utama untuk mendapatkan tempat di universitas, institut teknologi, dan perguruan tinggi pendidikan. Living Certificate Vocational Program diperkenalkan pada tahun 1989 dan memodifikasi program tradisional dengan konsentrasi pada mata pelajaran teknis dan beberapa modul tambahan yang memiliki fokus kejuruan. Selanjutnya yaitu program yang menjadi karakteristik kurikulum Irlandia. Siswa yang memilih LCVP harus mengambil beberapa hal berikut. Yang pertama, mengambil 5 mata pelajaran Living Certificate. Yang kedua, yaitu kursus yang diakui dalam bahasa Eropa modern. Yang ketiga, yaitu mengambil 3 modul tautan wajib. Program Living Certificate Applied atau LCA diperkenalkan pada tahun 1995 dan merupakan program mandiri berisi kursus 2 tahun. Ini adalah kursus yang berpusat pada orang yang melibatkan lintas kurikuler pendekatan daripada struktur berbasis subjek. Tujuan utamanya adalah persiapan peserta untuk kehidupan dewasa dan kerja melalui pembelajaran yang relevan dan pengalaman yang dapat mengembangkan bidang usaha manusia berikut, yaitu spiritual, intelektual, sosial, emosional, estetika, dan juga fisik. Selanjutnya, akan dibahas struktur pembelajaran matematika di Irlandia. Kurikulum matematika kelas 5-6 di Irlandia mencakup topik bilangan, geometri, pengukuran, dan pengolahan data. Pada tingkat pendidikan dasar, mata pelajaran yang diajarkan meliputi bahasa, matematika, pendidikan ilmiah, dan juga sosial. Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang penting dalam sistem pendidikan Irlandia. Struktur pembelajaran matematika di Irlandia pada tingkat pendidikan menengah pertama. Siswa diharapkan untuk mengambil 13 mata pelajaran. Beberapa program pendidikan tinggi di Irlandia seperti Bachelor of Science atau pendidikan dalam matematika dan ilmu komputer menawarkan mata pelajaran matematika sebagai bagian dari kurikulum mereka. Struktur pembelajaran matematika di Irlandia yang terakhir itu dalam pembelajaran matematika, guru di Irlandia itu disarankan untuk memilih berbagai variasi pendekatan, strategi, struktur, model, metode, dan teknik. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep matematika yang diajarkan. Selanjutnya, implementasi ke Indonesia. Yang pertama yang bisa kita implementasikan yaitu program LCVP pada kurikulum Irlandia. LCVP atau Living Certificate Vocational Program merupakan program kejuruan yang ditujukan untuk siswa pendidikan tingkat kedua atau SMP, yang mana program tersebut dapat mengembangkan skill dalam mempersiapkan masa depan sesuai bakat dan minat mereka. Yang kedua, literasi siswa yang bagus. Siswa sekolah menengah di Irlandia mempunyai peringkat di atas rata-rata dalam hal prestasi akademik baik di OECD maupun di UE, memiliki nilai tes literasi membaca, literasi matematika, dan literasi sains lebih baik dari rata-rata.